Mikey, lu pasti tahu kan siapa gua? Gua Eric, ketua geng Alaska. Gua ada tawaran sangat spesial buat lu, Mikey. Tawaran apa maksudnya? Coba jelaskan hal yang menarik ke gua. Jika lu bisa ngalahin Darko dan buat Darko babak belur, separuh anggota geng Alaska bakalan gua kasih ke lu untuk nambahin kekuatan geng Tauman yang lu punya. Lu gak mainin gua kan? Gak bohong kan lu? Jelas, Mikey. Gua gak bohongin lu. Jika gua bohong, lu boleh bawa anak-anak Tauman untuk nyerang gua. Tapi jangan lupa, Mikey, kirim foto Darko babak belur ke gua. Oke, sip. Taehyung, selesai sekolah gua mau lu kumpulin anak-anak di base. Ada yang mau gua umumin. Siap, bos. BTW, bos ada rencana apa kira-kira? Lu tahu kan, Darko, gua bakal ngehajar orang itu. Sorry nih, bos. Gua gak maksud buat nyela. Bukannya kita gak ada urusan sama anak itu. Intinya gua mau lu turutin aja perintah gua. Bukannya Darko udah ngebantai anak-anak Alaska, bos. Dan itu sudah menjadi keuntungan buat kita. Sebab gengs kelas Alaska sudah diruntuhin oleh Darko. Taehyung, lu baru gua angkat sebagai wakil ketua geng. Dan lu udah belagu buat ngajarin gua. Tapi bos, lu salah paham. Gua gak maksud buat gitu. Lu turutin aja atau lu gua habisin. Ada yang gak beres sama si Mikey. Kalau gua biarin tindakan si Mikey yang cari-cari masalah sama si Darko, geng Tauman bisa hancur. Sepulang sekolah ini gua kayaknya harus ketemu sama si Darko. Pokoknya perseteruan ini harus segera dicegah. BTW lu anggota Tauman kan? Iya, nama gua Taehyung. Gua mau nanya, apa lu ada buat masalah sama anak-anak geng Tauman? Sorry nih ya bro, gua orangnya paling gak suka nyari masalah duluan. Dan kenapa lu tiba-tiba nyamperin gua terus nanyain soal itu? Berarti emang ada yang gak beres sama si Mikey. Gak beres? Maksudnya gimana bro? Darko, lebih baik lu jangan dulu keluar deh untuk saat-saat ini. Si Mikey udah nyiapin anak buahnya buat nyerang lu. Nyerang gua? Apa inti permasalahan sama gua? Itu dia, gua akan nyelidikin ini semua. Ada yang gak beres sama si Mikey. Kalau gitu ntar gua ngomong baik-baik sama Mikey. Semoga aja Darko bisa ngomong baik-baik sama si Mikey dan mereka gak jadi berseteru. Taehyung, Taehyung, berani-beraninya lu hianatin gua. Bukannya gua udah bilang sepulang sekolah kita kumpul di base. Lu malah ketemuan sama si Darko. Kalau bukan informasi dari Dylan Chapmack, gua gak bakal tahu lu hianatin gua, Taehyung. Sorry bro, kalau gua udah lancang masuk ke base lu. Gua mau lurusin masalah yang akar permasalahannya agak jelas ini. Astaga, lu gak usah main kasar begini dong bro. Udah pas belum bro? Woi, woi, Mikey. Kenapa kamu terima tawaran konyol dari geng Alaska, Mikey? Dengan begini kamu sudah mencemarkan nama baik Tauman. Asal kamu tahu, Mikey, geng Alaska selalu buat onar kepada masyarakat dan selalu membuat warga resah. Dan kamu ingin bersekongkol dengan geng Alaska. Hebat banget lu, Mikey. Jadi biang keroknya geng Alaska? Oh iya, Mikey, BTW thanks. Lu udah buktiin bahwa kekuatan kita setimpal. Dan kalau sekali lagi lu cari masalah sama gua, artinya geng lu sama anak-anak geng gua bakal perang. Thank you.
Gua denger lu kewalahan waktu gelut sama si Darko. Dan bahkan gua juga denger kalau lu babak belur. Lawak lu, Mikey. Ternyata lu lemah banget. Jadi lu nelpon gua cuma buat ngehina gua. Cuy, bukannya lu sama aja kayak banci, beraninya keluar-keluar di telepon. Eits, sorry Mikey, sorry. Gua minta maaf ya. Bukan maksud gua buat ngehina lu, tapi memang kenyataan lu gak guna, Mikey. Dasar lemah. Tut, tut, tut. Permisi bos, gua mau ngasih surat dari Taehyung. Kenapa dia gak mau nemuin gua sendiri dan harus pakai titip-titip segala? Jadi ceritanya gini bos, gua titip surat ini, lu kasihkan ke Mikey ya. Anjir, lu homo bang, ini surat cinta kan bang? Itu surat pengunduran diri gua goblok. Lah, kenapa lu mengundurkan diri sih bang? Lu gak lihat muka gua lebam begini? Ini ulah Mikey, harusnya Mikey gak ngebantai gua kemarin. Lebih baik lu ngomong langsung aja bang, lu kan wakil ketua geng bang. Intinya, lu kasih aja surat ini dan gua keluar dari Toman. Jadi gitu bos, gua samperin aja kali tuh bocah ke kelasnya. Eh Yanti, Taehyung ada ke kelas kan? Taehyung hari ini bolos bang. Hah? Bolos? Tadi sih dia ada buat surat izin bang, katanya dia sakit. Oke lah kalau gitu. Kira-kira apa isi surat si Taehyung yang dikasihkan ke gua ini? Dengan tidak hormat, gua nyatain gua keluar dari Toman. Kita bukan teman lagi Mikey. Ingat satu hal, jika lu usik kehidupan gua, artinya kita perang. Gua bakal bentuk tim gua sendiri. Asal lu tahu Mikey, gua gak takut sama lu. Taehyung. Ini udah jam istirahat, kok Taehyung gak nyamperin ya? Biasanya dia ngajak ke kantin. Aku samperin aja kali ya. Yanti, Taehyung kemana ya? Eh Jenny, bukannya kamu pacarnya? Masa kamu gak tahu Taehyung di mana? Iya, dia gak ngabarin soalnya. Terus WA-nya juga gak aktif dari tadi malam. Taehyung gak masuk Jenny, dia buat surat izin, katanya dia sakit. Hah? Sakit? Dia gak ngabarin sama sekali. Tadi juga Bang Mikey datang nyariin Taehyung. Oh iya Jenny, muka Bang Mikey pada lebam. Kayaknya mereka berantem antar geng deh. Ada yang gak beres sama Taehyung. Aku dari awal udah gak setuju loh gak ikut geng-geng segala. Kamu tanya langsung aja ke Mikey ya. Ya udah, terima kasih ya Yanti. Lloyd, ada yang mau aku tanyakan. Astaga, runyam ini mah, pakai disamperin sama pacarnya si Taehyung lagi. Malah bengong. Eh Jenny, aku ada perlu ke perpus. Aku pergi dulu ya. Kamu jangan berani mau menghindar Lloyd, mau aku hajar. Kamu pikir aku takut? Cepat kasih tahu apa yang terjadi sama Taehyung. Jenny, aku gak tahu sumpah. Jangan main-main Lloyd. Oke, oke. Taehyung kemarin digebukin oleh Mikey dan aliansinya di Lancep Mac dari geng kelas kuat. Dikeroyok maksudnya? Iya, bisa dibilang gitu. Kurang ajar, Mikey. Kamu mau kemana? Labrak Mikey. Please, jangan bilang dapat info dari aku ya. Santai aja. Anjir, ternyata benar rumor orang-orang kalau pacarnya Taehyung jago karate. Sakit banget perut gua. Kamu apain Taehyung? Kamu keroyokin kan? Jangan ikut campur urusan pria deh. Heh, lawak urusan pria. Lu sama aja kayak banci Mikey. Berantem kok pakai keroyokan. Itu bukan pria, tapi pengecut. Udah puas kan ngebacotnya? Krewak lu Mikey. Cih. Thank you.
Lu oke kan Taehyung? Ya, gua dikeroyok Bim. Gimana pun juga, gua gak bisa ngelawan mereka. Apalagi awalnya gua pingsan. Pas gua jalan, diserang dari belakang pakai sepotong balok. Kenapa lu gak ngabarin gua sih soal masalah lu? Sampai-sampai buat lu babak belur begini. Ini masalah pribadi anggota geng gua Bim. Jadi gua gak mau libatin lu soal masalah ini. Tapi lu sahabat gua. Ngeliat lu bonyok begini, lu pikir gua gak sakit hati? Udah, santai aja Bima. Gua udah keluar dari gengnya Mikey. Dan gua gak bakal ada urusan lagi sama mereka. Jadi lu tenang aja ya. Kalau ada apa-apa, hubungin gua bro. Siapapun orangnya yang berani nyakitin sahabat gua, bakal gua hajar orang itu. Siap Bima, terima kasih banyak ya. Lu udah peduli banget sama gua. Gua harus temuin Mikey. Gimana pun juga, dia yang udah ngajar Taehyung. Sebagai sahabat, gua harus kasih pelajaran ke orang yang udah nyakitin sahabat gua. Gua dengar lu suruh anak buah lu buat nyerang Taehyung dari belakang. Apakah itu bisa disebut pertarungan? Mikey, lu biasanya cuma nyerang orang dari belakang. Wah, si Bima, penguasa SMA Piscok yang namanya udah sangat terkenal di semua sekolahan. Ini bukan urusan lu, Bima. Jadi, lu jangan ikut campur. Ikut campur kata lu? Lu pikir gua bakal diam ngelihat teman gua dikeroyok sampai babak belur begitu? Ternyata memang benar. Taehyung memang tukang ngadu. Bro, sahabat lu itu pengecut tau gak? Apakah lu juga sama seperti sahabat lu itu, yaitu pengecut? Tendangan ini, jika aku tidak menangkisnya, mungkin aku sudah pingsan. Hantamannya sama seperti tendangan nuklirku. Jangan anggap gua remeh, Mikey. Sekali lagi lu nyentuh teman gua gak akan segan-segan buat ngehajar lu. Camkan itu. Bagus, Dylan Cemek. Lu sangat bisa diandalkan. Apa yang gua rencanakan berhasil. Ya, sesuai kesepakatan kita kan. Mikey, kamu akan hancur. Tidak ada yang akan mendukungmu lagi. Dan bahkan semua orang akan membencimu. Bayaran gua, Hanma, jangan lupa. Nih, ambil nih. Siap, 5 juta. Sesuai dengan perjanjian awal. Thank you, bro. BTW, lu mau lebih gak? Gua kasih bonus lagi 4 juta. Wah, kedengarannya menarik. Apalagi yang harus gua lakuin, Hanma Suji? Berapa jumlah anggota geng lu? Anggota geng kelas kuat hanya 30 orang, bro. Karena kami terkategori geng baru di kota ini. Lu bisa kan kumpulin anak-anak geng kelas kuat buat ngehajar Mikey? Ya, jelas, bro. 30 lawan Mikey satu orang aja bakalan easy. Karena gua denger anggota geng Toman pada keluar gara-gara ulah Mikey. Bagaimana dengan Draken? Bukankah dia tangan kanannya Mikey? Dan orang paling setia kepada Mikey. Kemarin, pada saat Mikey ngelawan Darko, Draken sangat marah dan dari tatapannya dia seperti membenci Mikey. Kamu harus waspada kepada Draken, sebab 50 orang sekaligus bisa dia kalahkan dengan sekejap, tanpa butuh bantuan siapapun. Solo PS Squad kah? Ya, Draken seperti mesin penghancur manusia. Siap, Dil, tambahin bonus yang lebih tinggi dari sekarang ya. Siap, Dylan Cepmek. Ultra, kumpulin anak-anak. Besok kita gas ngehajar Mikey. Wah, bakal seru nih. Tawuran kah geng kita, bos? Lawan kita hanya satu orang aja, yaitu Mikey. Lah, bos, kita berdua aja bisa kali, gak perlu bawa anak-anak. Lu pikir Mikey bocah ingusan biasa kah? Tidak segampang yang lu kira buat ngalahin dia. Apa iya, bos? Lu ngeledek gua? Mau gua tonjok?
Santuy bos, santuy. Bercanda sekali-sekali napa bos? Buang stres. Pokoknya kumpulin anak-anak. Kalau kita bisa ngalahin Mikey, kita bakal dapat bonus dari Hanma dan kita bakal party. OTW lah nih. Boy, perhatian semuanya. Kita dapat order dari Bang Dilan, ngap. Wih, bakalan cuan pasti kalau Bos Dilan udah kasih tugas nih. Yuhu, bakalan party kita mah. Tugas apa yang Dilan kasih ke kita, ngap? Kita bakal ngehajar Mikey. Udah sinting kali si Dilan. Dia gak tahu apa seremnya Mikey itu kayak gimana. Eh, Bintang, Dilan itu bos lu ya, beraninya lu ngatain bos lu sinting. Ya, kalau mau nyerang orang, lihat-lihat target, ngap. Jangan asal main ngehajar sembarangan. Wih, ngap, lihat siapa ini si pengecut. Bahkan dia berani ngebantah perintah Dilan. Iya woy, mental tempe. Jangan jadi berandalan kalau punya nyali secuil. Mending turu aja, dek. Ya, minum susu bayi, sono. Cih, asal lu tahu, Ultra, lu bilang ke Dilan, gua gak ikut kali ini untuk tawuran sama Toman. Woi Bintang, Toman udah bubar. Yang kita lawan ini hanya satu orang, yaitu Mikey aja. 30 lawan satu orang cebol, lu pikir kita bakal kalah? Pokoknya kali ini gua gak ikut deh. Sialan tuh anak, beraninya dia ngebantah si Dilan. Bos, anak-anak udah siap. Hanya Bintang gak ikut dalam pertarungan kali ini. Apa? Kenapa dia gak ikut? Anak itu perlu dikasih pelajaran, bos. Apalagi dia sempat ngatain lu sinting karena berani ngelawan Mikey. Udah, itu urusan gua. Nanti aja soal kasih pelajaran ke si Bintang. Intinya anak-anak yang lain tetap ikut. Iya, bos. Oh iya, gua mau lu kerjain satu tugas terlebih dahulu. Apa itu, bos? Lu ketemu sama Draken, pastikan bahwa dia sudah keluar dari Toman dan tidak ada hubungan apa-apa lagi sama si Mikey. Siap, bos. Mudah itu mah. Lu jangan sampai buat gerak-gerik yang mencurigakan, oke? Ada apa lu datangin gua? Bang, apa benar lu udah keluar dari Toman? Bukankah itu bukan urusan lu? Kenapa lu nanya-nanya soal itu? Kemarin Mikey sempat bilang ke gua kalau lu orang yang gak berguna, yang ngelawan Darko aja takut. Apa lu bilang? Maaf bang, jangan tersinggung. Ini kata-kata Mikey. Karena kemarin dia sempat mau ngerekrut gua buat gantiin posisi lu. Makanya gua datang ke sini mastiin apakah benar kata-kata Mikey itu. Kurang ajar Mikey. Beraninya ngomong gitu di belakang gua. Ya, gua udah bukan anggota Toman lagi. Dan untuk Mikey, asal dia tahu, gua gak pernah takut ngelawan siapapun. Gua gak seperti dia yang cari-cari masalah dan beraliansi dengan geng yang suka buat onar, yaitu geng Alaska. Gua juga gak yakin bang mau gabung sama Mikey setelah mendengar kebenaran ini dari abang. Tolong sampaikan ke Mikey kalau lu ketemu dia. Jadi laki-laki jangan kayak banci. Bisanya ngomongin orang dari belakang. Suruh dia ngehadap langsung tatap muka sama gua kalau mau ngejelek-jelekin nama gua. Oke bang, pasti gua sampein. BTW terima kasih banyak bang atas infonya. Bos, ada info mantap. Ternyata Draken mudah banget buat ditipu. Maksudnya? Gua udah adu domba antara dia dan Mikey. Gua ngarang-ngarang cerita bahwa Mikey udah ngatain Draken seorang pengecut dan Draken emosi sama Mikey bos. Intinya aja ngap, gimana? Jadi gini bos. Kemarin Mikey sempat bilang ke gua kalau lu orang yang gak berguna, yang ngelawan Darko aja takut. Apa lu bilang? Maaf bang, jangan tersinggung. Ini kata-kata Mikey. Karena kemarin dia sempat mau ngerekrut gua buat gantiin posisi lu. Makanya gua datang ke sini mastiin apakah benar kata-kata Mikey itu. Kurang ajar Mikey. Beraninya ngomong gitu di belakang gua. Jadi gitu bos, padahal Mikey gak pernah sama sekali ngomong kayak gitu. Wah wah, mantap, hubungan mereka malah tambah renggang. Keren lu Ultra, gak salah gua jadikan lu sebagai wakil ketua. Yoi, siapa dulu Ultra gitu loh. Siapin anak-anak, kita berangkat sekarang.
Bos Dilan, anggota udah siap. Yuklah gas. Bagus. Ambil motor anak-anak dan persiapkan nyali kalian. Kita barbar sekarang. Lama banget sih lu Dilan cepu. Gua udah nunggu lama loh ngap. Gua Dilan Cepmek, bukan Dilan cepu. Cih, pengkhianat ke lu harus dihajar. Kemarin lu beraliansi sama gua, ternyata lu hanya bayaran Hanma. Lu pikir gua gak tahu rencana busuk lu? Soal duit, tidak bisa dipungkiri Mikey. Semua orang suka terhadap duit. Pemikiran gua gini Mikey, lu punya duit, lu punya kuasa. Jadi Hanma bisa ngebayar kita, ya kita gas, ya enggak geng? Yoi. Ya woi, cebol lu Mikey. Sini maju kalian semua. Serang ngap. Ultra, lu gak apa-apa kan? Bonyok bos, gua bonyok. Dan gua gak bisa lanjutin pertarungan ini. Mikey seperti orang haus darah. Bahkan anak buah kita dihabisin oleh Mikey bos. Ya, Mikey bukan hanya menghajar, tapi menghilangkan nyawa anak-anak kelas kuat. Kenapa kalian berdua malah ngerumpi sambil ngos-ngosan Dilan? Lu manusia apa bukan? Lu udah ngebunuh semua anak-anak kelas kuat. Di pertarungan antar geng, peraturannya kita gak boleh ngebunuh. Cukup buat babak belur saja. Apa lu bilang? Lu ngelawak, dek. Justru inilah pertarungan, yaitu menghabisi lawan tanpa ampun.